10 peraturan baharu duit. Jadi 10 benda ni yang saya nak kongsikan kepada anda dalam Khalifah Usahawan Tribe. Sesiapa yang join Khalifah Usahawan Tribe akan dapat ilmu ni, dan ilmu yang saya kongsikan ni adalah benda yang updated by hari ini. Pada waktu dikala krisis, tengah waktu ada krisis penyakit COVID-19 ni, dan juga ada waktu masalah daripada segi ekonomi. Jadi apa yang saya nak kongsikan kepada anda, ada 10 benda. Jadi kita terus pergi kepada poin-poin tersebut. By the way, nama saya Muhammad Ali Munim. Orang panggil saya Coach Anim. Dalam Khalifah Usahawan, saya adalah founder Khalifah Usahawan. Dan kita terus pergi pada poin pertama. Pertama sekali, okay, jangan tengok industri yang akan meletup. Okay, jangan tengok industri yang akan meletup. So maksudnya kat sini ialah, kalau sekarang waktu tengah ada masalah pandemik ni kan, banyak orang semua nak ceburi bidang, tiba-tiba nak semua nak buat emas. Kalau itu adalah salah satu strategi marketing untuk kira macam, contohlah kalau hari raya you buat sampul surat, betul. Tapi kalau waktu pandemik ni you buat face mask untuk menjadikan benda tu adalah produk you yang baru, so in the long run adakah you akan stay dengan buat business tersebut? And then kalau tiba-tiba ada benda baru, contoh semua orang berpindah kepada dunia online, kalau you perasan kat highway, okay, dekat highway sekarang billboard still naik je sebenarnya, tapi ada usahawan yang naik billboard tapi tiba-tiba dia terus berhenti. Ada yang tiba-tiba dia terus hentikan dia punya subscription untuk naik billboard. Yelah, berkemungkinan ianya adalah tak sesuai dengan dia punya business, dengan produk ataupun servis dia. Tapi nak dikatakan sebenarnya kebanyakan jenama-jenama besar yang dah ubah strategi. Jadi maksudnya kat sini, jangan tengok industri yang akan meletup. Berhati-hati dengan industri yang kita tinggalkan, yang kita biarkan. Jadi industri tu ataupun cara marketing tu yang sebenarnya akan jadi berkesan. So macam mana nak monetize benda ni, ada saya ada ajarkan dalam formula A. Okay, formula A ni formula yang kami gunakan untuk bagaimana you nak leverage, and then bagaimana you nak monetize, nak hasilkan duit daripada tak kira apa saja keadaan bisnes anda, daripada segi produk ataupun servis yang you ada, bagaimana you nak recheck and restructure, and then menggunakan formula tersebut juga. Ada dalam 13 rukun untuk recheck and restructure bisnes anda, dalam bisnes anda sebagai usahawan. So gunakan formula A. So you nak belajar tentang formula A ni, kita boleh ajar lebih lanjut. Dan saya sebab penjelasan tentang formula A ni, tajuk dia amat besar dan dia penerangan dia makan masa berjam-jam, boleh dijadikan macam tu. Okay, jadi seterusnya pula, dalam jangan tengok industri yang akan meletup ni juga, pesan saya ialah contoh macam kita biasa tengok marketplace, retail. Okay, kita tengok macam retail, e-commerce, betul, e-commerce. Contoh di negara US, di negara Malaysia, kalau kat Malaysia kita panggil sebagai macam Lazada dengan Shopee. Maybe kalau you perasan, Maiden still evolving, still buat innovation sikit-sikit, and dia ikut marketing trend, dia cuba nak catch up juga Maiden. Baik, ada juga yang cakap maybe Maiden akan drop apa semua, tapi yang kita nampak kat Malaysia ni adalah Giant, pasaraya Giant. Giant kita tak tahu adakah dia akan still cope atau tidak. Tapi kalau you tengok in terms of bagaimana satu business tu yang buat retail, okay, contoh macam Tesco. Saya ada tengok Tesco dekat Melaka, dia sampaikan di merge sehinggakan ada Starbucks, ada DIY, ada barangan apa, rumah apa tak nama dia tu, yang jual katil apa semua tu kan. So maksudnya kat sini ialah cara benda tu diubah. Okay, so maksudnya kat sini, boleh jadi, okay, boleh jadi benda tu yang you nak, yang you business yang tengah lakukan tu,
sebenarnya boleh diinovasi, innovate. Okay, you boleh buat inovasi daripada benda tu. Contoh macam kita tengok semalam saya baru tengok history tentang Amazon, bagaimana dimula dan kenapa dimulakan benda tu. Dan menariknya ialah dia buat research. Okay, dia buat research and then dia ada data berkaitan tentang apa the next big trend, apa semua, apa benda yang akan berlaku kalau tiba-tiba internet ni akan boom pada tahun 1997 waktu tu. So, apa yang berlaku ialah dia telah mulakan, okay, dia telah mulakan dua step kehadapan lebih awal. Okay, contoh macam Alibaba sendiri pun sama pada waktu tu di negara China. So, maksudnya kat sini ialah dia orang buat benda tu dengan innovate. Bukan bermaksud dia buat benda baru, blue ocean. Dia boleh jadi, ianya adalah purple goldfish strategy. Bukan blue ocean strategy saja, tetapi boleh jadi dia purple goldfish. Goldfish, ikan emas, purple. Okay. So, inovasi, dia jadi inovasi di part tu. So itulah dia yang kita mungkin terlepas pandang kalau cakap tentang jangan kita fokus pada benda yang boom. Contoh kita cakap semua orang buat bisnes online, okey, boleh nak buat bisnes online, maksudnya you online kan bisnes anda. Apa saja bisnes ataupun bidang anda online kan. Tapi kena ingat, online kan bukan bermaksud you buat marketing sahaja dan bukan bermaksud you tukar totally and you fokus pada bisnes online, you cari bidang baru. Bukan macam tu. You kena fokus dengan you punya bidang. You kena cari apakah benda yang you boleh innovate dalam you punya bidang. You kena cari solution kepada benda tu. Dan you kena tengok permintaan daripada segi pelanggan ni dia nak macam mana. Daripada segi nak cepat, kalau cakap tentang growth marketing, di antara keyword dia ialah sekarang semua manusia dia nak cepat. Semua nak cepat. Okay? So itu keyword tentang jangan tengok industri akan meletup. So berhati-hati. You stick dengan kepakaran anda, you tengok apa benda yang boleh baiki supaya anda kekal relevan. Okay? So itu yang pertama. Yang kedua ialah rule of zero. Okay? Berhati-hati dengan zero saving. So maksudnya bila orang ada masalah kewangan, 10 peraturan baru berkenaan tentang duit ni. Yang kedua ni, rule of zero. Kalau you tak ada saving, you tak ada aset untuk digunakan dalam you punya bisnes, you takkan nak boleh survive. Okay, you takkan nak boleh survive. Dan lagi satu, kalau you zero knowledge dalam bidang tersebut, okay, kalau you zero knowledge dalam bidang tersebut, ia akan membuatkan anda lebih sakit dan boleh juga menyebabkan bisnes anda mati. Alright? So, rule of zero ni berhati-hati, jangan terlalu ikutkan trend semasa. You dengar saja. Contoh macam saya beri nasihat, saya beri advice, saya beri consult kepada anda, saya coach anda. Tetapi yang nak buat keputusan yang ada dalam bidang tersebut adalah anda sendiri. Dan anda kena tahu apakah setiap satu in and out you punya business yang you boleh apply dalam ilmu yang kita ajarkan kepada anda. Okay? So, ekonomi krisis. Bila ekonomi krisis, contoh macam bila nak jadi tsunami ekonomi sekarang ni, kita tak nak, of course you sendiri pun tak nak yang you akan sakit, you akan down, business you akan melingkup, tutup, terkubur. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi rule of zero ni berhati-hati, you kena sentiasa upgrade you punya ilmu, you kena sentiasa keep on update dalam bidang anda sendiri dan you kena tahu apa threat. Okay, kalau you cakap tentang SWOT analysis lah, kalau you tak payah cakap tentang formula A pun. Kalau let's say you buat SWOT analysis, benda ni asas dalam business. Dalam marketing, SWOT analysis iaitu strength, weakness, opportunity and threat. Okay? So SWOT analysis ni maybe you buat and then you tengok apa benda yang boleh you dapat. You boleh create opportunity, tak semestinya you cari peluang, tapi you boleh create sendiri opportunity tersebut. Okay? So and then seterusnya dalam rule of zero juga, bagaimana kalau cakap tentang ekonomi index dalam sejarah sebelum, semasa dan selepas, semasa tahun 2008 sendiri di seluruh dunia pun dia punya drop index sehingga kan tahap di US sendiri sehingga kan tahap 32%. Nak katakan yang sehingga kan ia
dia orang cakap benda tu nak jadi macam krisis ekonomi yang teruk sebab dia jadi bubble. Okay, bubble ekonomi disebabkan real estate. Okay, real estate bubble yang dia orang lakukan dalam cerita. Kalau kita tengok ada satu movie ni nama dia The Big Short. Dalam The Big Short tu dia explain, dia narratekan, dia buat cerita tu memang dia explain apa benda yang berlaku pada tahun 2008 tersebut. So apa yang saya nak cakapkan kat sini, kalau berlakunya tentang Black Swan ni, Black Swan ni dia tak semestinya berlaku ekonomi secara keseluruhan satu dunia. Okay, maksudnya kat sini setiap orang personally, per negara, negeri, satu keluarga ke, dia akan effect. Dia akan effect. Benda ni bila effect kepada setiap usahawan walaupun secara perseorangan, okay, effect tu daripada segi kewangan, daripada segi bisnes tu sendiri akan ada masalah daripada segi demand, akan ada masalah daripada segi supply itu sendiri. Kalau you buat produk, akan ada supply chain yang menyebabkan you punya produk sangkut. Kalau you buat service, boleh jadi you punya pelanggan tak ada duit untuk membeli, tak ada buying power. So kat sini, in terms of Black Swan ni, dia boleh effect satu dunia juga. Dia boleh effect satu seorang, walaupun let's say, kalau ada seorang kaya yang dia ada saving yang sangat banyak, dia ada emas, dia ada real estate dia sendiri, tapi akan ada certain point yang dia akan drop juga. So maksudnya kat sini ialah, walaupun ekonomi drop, dia akan tetap drop. Okay, ekonomi drop akan tetap drop. How every country, contoh macam negara Malaysia sendiri, hadap benda tu. Kita dah nampak seperti hari ini, apa yang dah berlaku setakat hari ini lah, pada 7 April hari ini, di Malaysia sendiri dah laksanakan package yang dikenali sebagai package prihatin lah, dengan kerajaan sekarang Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang telah dilaksanakan. Ada package-package tertentu untuk membantu rakyat, untuk package membantu PKS iaitu SME lah, peniaga kecil dan sederhana, dan juga untuk membantu golongan-golongan yang B40, M40 and so on. So kat sini, bagaimana you sendiri, kalau you dapat duit, kalau you dapat duit bantuan ni apa semua, you kena berhati-hati, jangan terlampau overspend. Kerajaan bila bagi moratorium ni and bagi kemudahan untuk anda supaya duit yang anda dapat, gaji daripada tempat kerja, kalau you bekerja makan gaji, kalau you still kerja makan gaji lah. Kalau you buat business, pastikan yang you dapat exemption daripada ataupun moratorium tu, kita dapat pengecualian lah sementara waktu kan. You tak payah bayar lebih ke apa semua, berapa percentage you dapat kurang. So buat masa ni, duit tu you jangan gunakan untuk belanja lebih. You kena guna benda tu untuk bagaimana you nak scale up you punya business. You nak naikkan cash flow tu supaya dia ada, supaya punya business ni sentiasa sustain. Dan dalam masa yang sama, penting untuk anda recheck and restructure. Pada masa ini adalah amat penting dan ianya amat crucial bagi anda. Okay, even saya sendiri, saya sentiasa tengok apa up to date. Bukan saja saya tengok berita saja, tetapi saya akan buat research saya sendiri, saya akan tambah ilmu dan saya akan buat kerja harian saya. Apa pun yang saya kena lakukan, saya kena buat konten macam ni setiap hari, saya kena buat saya punya kerja untuk klien, dan even saya kena tambah ilmu saya, and then saya kena set up apa benda marketing yang saya perlu lakukan. Okay, campaign marketing yang saya perlu lakukan. And benda ni, kalau you tak work smart and you tak work hard di kala waktu ini, dan bila something is happen tiba-tiba meletup, and boleh jadi tiba-tiba, iyalah, kalau kita pernah nampak pada tahun 2018 sendiri pun, Facebook tiba-tiba tukar polisi and banyak usahawan tiba-tiba drop. Tak payah cakap, kalau Google pun sama, jadi juga pada tahun 2018 waktu tu. Even benda ni dah effect pada banyak business di Malaysia, tak payah cakap luar negara, di Malaysia sendiri pun dah effect. So bagaimana you nak bersedia dengan keadaan masalah yang sentiasa ada daripada luar ni? So di part dalaman, you sendiri secara personally, sebagai founder, sebagai orang yang menggerakkan bisnes tersebut, sebagai leader, you kena ada strategi, you kena persediaan ilmu you sendiri, kena sentiasa ada. So yang pertama, jangan tengok industri akan meletup,
berhati-hati. Yang kedua, rule of zero. And then seterusnya, yang ketiga, banyak orang tak tahu benda ni. Dan masa ni adalah masa yang sangat sesuai. Dan ilmu ni saya gunakan sewaktu saya 2018, iaitu entrepreneur atau intrapreneur. Orang selalu dengar intrapreneur. Entrepreneur. Entrepreneur ni maksudnya dia intro. Okay, entrepreneur. So dia usahawan. Okay, usahawan. Contoh you berniaga, you lah entrepreneur. Tetapi kalau sebagai pekerja, kalau intra, okay, intrapreneur, dia bekerja dengan anda. Okay, pekerja ni bekerja dengan anda. Contoh 3 tahun, 5 tahun dia bekerja, and then dia akan ada share dalam syarikat tersebut. So maksudnya dia jadi usahawan dalam perniagaan anda. Itu intrapreneur. Maksudnya di kala waktu krisis sekarang ni, di antara 10 perubahan duit yang baharu yang you kena faham, okay, rules yang baru yang you kena faham ni, di kala tsunami ekonomi, you kena wujudkan juga intrapreneur. You jangan fokus yang you saja sebagai founder yang akan berjaya, sebab sekarang ni perlunya untuk anda bekerjasama dengan you punya team. Yang expert you kena jaga dia, you kena bagi dia gaji lebih ke. And benda ni of course dekat dalaman you dah belajar, maybe dekat somewhere you dah belajar. Tetapi kalau you tak bagi something incentive yang membuatkan dia orang ada stick dengan you punya business, menyebabkan dia rasa business ni adalah dia punya anak, dia punya hasil titik peluh dia, dia takkan stick dengan you punya business. So that's why penting you kena fikirkan keputusan untuk jadi wujudkan intrapreneur dalam you punya business. Maksudnya you buat agreement dengan dia, jika dia achieve this kind of achievement, of course dia ada KPI-KPI dia, betul tak? Ada target-target dia yang dia perlu capai untuk menjadi certain jawatan yang you berikan, ataupun share, ataupun asset, equity yang you berikan kepada team anda yang bekerja dalam business anda. Okay, so intrapreneur. And paling penting, jawatan-jawatan yang you nak ambil sebagai intrapreneur ni, you kena ambil yang betul-betul, kalau dia start from zero, you ajar dia let's say di bahagian operation. Contohlah, macam saya, pada waktu saya 2018, saya ambil seorang, dia langsung tak tahu tentang run iklan FBX. Okay, so saya ajar dia from zero. Dan saya deal dengan dia, you adalah intrapreneur. Of course, dia ada gaji, itu wajib, memang gaji wajib ada. And then dia juga dijanjikan 10% share dalam syarikat. Jika dia stay, dia akan dapat share tersebut bila semakin grow and grow. Okay, dan dia ada agreement dia, dia stay 3 hingga 5 tahun. Dan jika dia berhenti daripada perniagaan tu, daripada perniagaan saya lah, dalam Khalifah Usahawan, jika dia berhenti, totally dia tak akan dapat apa-apa. Share juga dia tak akan dapat. Okay, dan dia tak boleh claim. And semua benda tu ada dalam agreement. Benda ni amat penting, you kena tahu. Dan itu pengalaman saya, itu cerita saya. Dan you kena positionkan, contoh macam yang saya cakap, saya punya team tu, dia fokus sebagai leader untuk uruskan pengiklanan. So saya ajar dia bab tentang advertising. Saya ajar dia. So positionkan dia sebagai team anda yang dia fokus pada bidang tu saja. Dan of course you kena check dia punya kebolehan, dia punya kecenderungan dan passion dia di part mana. Kalau dia cenderung lebih kepada pengurusan, you kena letakkan di bahagian pengurusan. Kalau dia expert about finance, you kena letak di bahagian finance. Sebabkan itu passion dia dan itulah kebolehan dia. You tak boleh nak letakkan orang finance di bahagian marketing. Maybe boleh, tetapi you kena letak di manakah posisi mereka dan kepakaran mereka yang tepat. Itu positioning di bawah entrepreneur and intrapreneur. Poin yang ketiga ni. So lagi satu amat penting, sebagai entrepreneur ataupun intrapreneur, you sendiri sebagai entrepreneur dan intrapreneur yang you nak cari team dan duduk dalam team you, ataupun you cari partnership ke apa semua dalam team anda sendiri, fokus anda ialah untuk menjadi kekal relevan. Walaupun okay, walaupun you nampak momentum anda macam static,
Okay, statik. Okay, tetapi jangan slow. Statik dan you tahu sebenarnya you dah ada strategi yang you akan launch lebih tinggi. You akan buat you punya strategi marketing and sales. Bila achieve one achievement, you akan jadikan benda tu exponential growth. So, benda ni amat penting. Kalau you tak tahu, you tak ada ilmu ni, you kena tanya. Okay, you kena cari ilmu ni. Dan by the way, kita dalam Khalifah Usahawan, kita memang provide, okay, coaching, kita memang provide ilmu tersebut. Kita bukan saja run iklan FB ads ke ataupun buat website, tetapi kita juga berikan nasihat, coaching dan juga sesiapa yang nak join Khalifah Usahawan Tribe VIP pun kita memang alu-alukan supaya kami bimbing lebih rapat dengan kami. Okay, so itu part poin yang ketiga, entrepreneur dan intrapreneur. Yang keempat, hati-hati dengan kabar angin. Okay, hati-hati dengan kabar angin ni maksud saya, bila you dengar satu news, okay, you dengar satu news ke, you baca ada satu WhatsApp ke, dengar satu benda yang viral ke apa semua, you jangan bazir masa anda. Apatah lagi di waktu sekarang ni, dia akan ada banyak di waktu krisis kesihatan, krisis ekonomi macam ni, akan ada berbagai manusia punya perangai. So hati-hati dengan apa saja kabar angin, hati-hati dengan yang kita biasa dengar, apatah lagi sekarang dunia digital, scam ke, berita palsu ke, semua benda ni you kena abaikan dan you kena tengok benda tu. Jika penting lah, you nampak benda tu penting, you kena verify. Contoh di antara yang kerajaan buat ialah, you dapat berita mesej ke apa berkaitan tentang mesej kerajaan, you check dengan website nama dia sebenarnya.my. Okay, website tu nama dia sebenarnya.my. Even you boleh tengok dalam Telegram channel MKN. Okay, dalam Telegram channel MKN dan juga Prihatin punya Telegram channel. Even kat situ kerajaan dah bagi website tu untuk check dan sahkan benda tu betul atau tidak. Okay, bukan saja tentang berkaitan agama. Berkaitan agama, of course, you kena rujuk kepada JAKIM. Okay, so benda ni penting untuk anda abaikan all the noise yang tak betul. You jangan fokuskan dengan benda-benda tu. Okay, and then sebab benda ni dia akan bazir masa anda, dan you kena stay focus. You kena stay focus. You kena tahu task yang you perlu lakukan. Even saya ada ajarkan kepada anda berkaitan tentang bagaimana you nak jaga you punya, you nak detox. You nak detox balik you punya dopamine. Dopamine detox you nak buat pada diri anda sendiri supaya you boleh kekal fokus dengan apa saja kerja yang you kena lakukan. Setiap task, okay, setiap task bagaimana anda nak complete task tersebut, benda yang paling susah you kena siapkan pada bila you bangun tidur. Okay, bangun tidur, you kena siapkan benda yang paling susah tu. And benda yang paling remeh, benda yang you rasa tak suka, benda tu macam leceh lah apa semua, you kena siapkan cepat benda tu. Sebab increasingly bila you nak semakin waktu petang, nak dekat waktu maghrib, and then nak waktu rehat apa semua ni, contoh dah dekat pukul 9 malam, 10 malam, of course you nak benda yang you happy, menyebabkan you punya dopamine level dalam diri you happy, supaya you tak stress dan you tak boleh, supaya esoknya you tak drag masalah tersebut atau kerja tersebut kepada esoknya. Sebab of course you dah ada task-task harian, of course you dah ada kerja-kerja yang perlu diselesaikan ikut jadual. Okay, benda ni penting untuk anda kekal fokus dan jangan bazir masa. Dan kalau satu benda yang kabar angin yang you dapat ataupun you berita you dapat tentang apa saja berkaitan tentang you punya bidang, kalau you tak ada data yang betul, you tak ada maklumat yang betul, jangan pernah sebarkan benda tu. Apatah lagi kau cakap tentang kerajaan punya news ke, tentang benda-benda viral ni ke, you tak tahu, kalau bukan bidang you, janganlah share. You tak tahu, jangan buat. Jangan pernah, contoh, that's why banyak orang cakap bila sekarang ada masalah kesihatan, semua orang nak jadi doktor. Bila ada masalah ekonomi, contoh macam yang tu hari, bila ada masalah ekonomi, semua orang yang nak jadi ekonomis. Benda ni penting. Benda ni penting. Kalau you tak duduk dalam bidang tersebut,
You duduk bidang lain, you buat kerja lain, you pakar dalam bidang lain, tetapi you duduk sibuk nak sebut juga tentang benda tu. Contoh masalah politik pun, you nak masuk juga, you nak jadi ahli politik. Okay? Kalau benda tu relevan bagi anda, you just comment, you just tahu apa yang you tahu saja, tak apa. Tetapi you jangan drag masa anda, drag fokus anda kepada benda tu. Okay? So, it brings no good untuk diri anda sendiri. Bukan sahaja pada bisnes, tapi pada diri anda sendiri, sebab you akan hilang tumpuan anda sendiri. Okay? So, hati-hati dengan kabar angin. And then, yalah, macam saya cakap tadi, anda, kalau anda tak pakar di bidang tu, hati-hati jangan bercakap sebab akan jadi isu. Okay? Dia akan jadi isu, malahan boleh jadi akan berlaku tanggapan daripada polis lah, apa semua. Benda ni penting untuk anda hati-hati sendiri. Okay? So, yang kelima, belajar monetize masalah. Okay, cakap tentang belajar monetize masalah ni, apa saja masalah yang you ada, bila ada masalah ekonomi, okay, bila ada masalah kesihatan, you nak monetize ni bukan bermaksud you cari peluang pada masalah yang tengah berlaku kat satu negara, tengah berlaku satu dunia, you nak ambil peluang, ambil, dapatkan duit daripada situ. Bukan sebab tu. Maksudnya ialah pada ketika waktu tengah krisis ni, semua orang akan distracted. Okay? Semua orang akan distracted. Even semua orang yang bisnes besar ke, yang kecil ke, semua akan distracted. You sendiri pun akan distracted. Even saya sendiri pun akan distracted. Tetapi, you kena tahu bagaimana you nak monetize di kala waktu ni. Bila diorang sedang distracted, tengah perhatian diorang entah ke mana, ke laut, okay? Bahasa pasar dia, you kena tahu yang you kena buat. Nak tak nak, you kena teruskan apa yang you tengah buat. You kena buat and you kena adjust sedikit ikut apa benda yang perlu dilakukan. Kalau benda tu ada kaitan dengan perintah daripada kerajaan, of course you benda tu kena lesskan ataupun you kena adjust sedikit. Penting untuk anda sentiasa aware dengan apa benda yang berlaku and you kena belajar bagaimana nak monetize dikala berlakunya masalah. Monetize dalam bidang anda sendiri. Even saya dah explain lah, sebelum ni, you sentiasa kena buat content, you sentiasa kena buat database marketing, then you kena buat TRTL marketing. Dan bila you dah ada database, database yang you ada ni menunggu anda macam biasa. Tak kira ada masalah ke tidak, even bila dah masalah ekonomi ke, diorang ada masalah kesihatan ke, semua akan menunggu macam biasa nak beli you punya produk ataupun you punya servis. Sebab tak kira macam mana pun, setiap hari masa still berjalan, kehidupan orang still diteruskan. So anda sendiri pun, you kena carry on. Sebagai business owner, you kena carry on. Sebagai leader, you kena terus and focus. Jadi tu penting untuk anda belajar monetize di kala waktu ada masalah. Okay, so itu yang kelima. Yang keenam, belajar tentang krisis ekonomi. You at least, at least you kena study. Sebagai usahawan, okay, sebagai usahawan, you kena tahu dunia tentang ekonomi, tentang sejarah dia. You kena belajar sebelum, semasa dan selepas daripada tahun 1971, bagaimana daripada waktu Presiden Nixon US diumumkan US dollar disamakan dengan emas tu sendiri, and then menjadikan mata wang tu dah jadi duit fiatnya dia lebih penting daripada emas dan juga perak macam tu. So history ni yang you kena tahu menyebabkan mata wang ni jadi semakin senang naik turun, dan dia senang, orang kata dia tak stabil. Okay, dia tak stabil disebabkan benda tu. That's why adanya 10 tahun sekali, dan orang bila print duit, okay, bila cakap tentang print duit ni apa benda yang berlaku, and then kalau kerajaan buat macam ni apa benda yang you kena faham, and then kalau kerajaan bagi tax exemption apa benda peluang bagi anda, apa benda masalah bagi anda, you kena tahu tentang krisis ekonomi, sejarah dia bagaimana. Okay, sejarah bagaimana sebelum, semasa dan selepas. Itu yang keenam. Study, at least study. Maybe you boleh, at least you kena study seorang ni, nama dia Robert Kiyosaki. Banyak orang kenal dia. Dan you akan tahu apa benda asas dalam bidang ekonomi. And you kena faham.
Okey, itu yang ketujuh. Yang itu yang keenam. Yang ketujuh ialah kenal pasti langkah anda seterusnya. Okey, kenal pasti langkah anda seterusnya. Apa benda yang you nak lakukan selepas ini? Dan of course setiap satu dia macam satu benda yang you target. Okey, yang you target dalam business you, you nak achieve. Kalau cakap sales, of course you akan ada target sales. Dan setiap satu juga, apakah langkah seterusnya in terms of business yang you perlu lakukan dalam you punya notes, dalam strategi anda yang you telah lakarkan you sendiri sebagai usahawan personally, you kena buat benda tu, tuliskan, and you kena sedar kalau you buat business, okay, kalau you buat business di kala waktu krisis ekonomi, tsunami ekonomi ni, kalau you lebih 10 tahun ke hadapan ataupun 10 langkah ke hadapan, you tahu apa benda yang akan berlaku in terms of history, you dah tahu apa sejarah dia in terms of kemajuan daripada segi teknologi ke, kemajuan daripada segi pelanggan juga, ataupun kemajuan daripada segi perubahan suatu benda, apa benda yang disrupt dalam bidang tu ke. So, you kena tahu langkah seterusnya apa benda yang you perlu lakukan. And kalau something came up, something, somewhere, sometime, tiba-tiba, you ada strategi yang you akan launch di kala waktu tu berlaku. Okay? So, orang jenis yang dipanggil macam master lah dalam bidang ni, dipanggil sebagai master dalam bidang ni, dia akan ada strategi 3, 5 hingga 7 langkah ke hadapan. Kalau you ada strategi sehingga 3, 5, 7 langkah ke hadapan, you akan ahead of the game. You akan ada di hadapan dan orang akan susah nak kejar anda. Apatah lagi kalau you dah 7 ke hadapan, orang nak kejar ni mungkin perlukan manpower yang banyak, kepakaran yang banyak untuk catch up, dan juga boleh jadi cash flow, capital yang diorang gunakan untuk catch up dengan anda, you punya growth, and maybe network yang perlu, yang diperlukan untuk dapat growth macam tu, dapat nama macam tu. So penting untuk anda sentiasa, okay, kenal pasti you punya next move. Okay, so yang itu yang ketujuh. Yang ke-8 ialah you kena, saya selalu sebut tentang benda ni, obses dengan satu habit anda. Contoh, kalau you pakar tentang lose weight, you pakar tentang lose weight, okay, turunkan berat badan, you kena betul-betul obses, you kena belajar, tengok video, baca buku, dengar audio, and you kena create, and then you tambah, you buat content, you buat database marketing, you buat TRTN marketing. You kena betul-betul obses dalam habit anda dalam bidang tersebut, supaya, okay, supaya you akan menjadi authority. Okay, supaya you akan menjadi authority dalam bidang tersebut. So penting untuk anda sentiasa konsisten. Okay, sentiasa konsisten. Sebab you buat keputusan berdasarkan data dan analisa yang tepat. Bukan saja you buat benda ni just rasa-rasa ikut-ikut. Boleh jadi you dengan insting disebabkan minda bawah sedar anda ni dah tertanam dengan ilmu yang you belajar. Sebabkan you dah pakar dalam bidang tu. Boleh jadi begitu. Tetapi penting untuk anda, okay, penting untuk anda, you kena betul-betul consume, pakar, kalau jika perlu, sehingga you ada certification ke apa, jika you ada duit lebih lah. Tapi in terms of this crisis apa semua, Allah Alam, kalau dia ada di antara anda yang ada betul-betul duit tu, maybe you kena ambil certification ke. Bukan bermaksud you ambil diploma atau degree, tak semestinya. Boleh jadi benda tu ada daripada from professional agencies, from professional companies ke, organisation ke, benda tu penting. Okay, di antara salah satu yang you boleh gunakan. Tetapi kalau you dah ada nama, you tak ada certificate pun, you tak ada benda tu semua, you tak ada achievement ke apa, tetapi you dah ada nama yang membuatkan you dah ada following, content you orang dah consume, you dah ada database, followers you dah banyak yang memang sentiasa follow anda,
you akan senang untuk buat sales and marketing dalam bidang tersebut. Okay, so itu yang ke-8. Yang ke-9 ialah naikkan nilai anda dalam bidang anda in terms of harga anda. Okay, in terms of harga anda, naik, turun, murah atau mahal, benda tu you kena nilaikan dengan baik. You kena letakkan harga dengan baik. Okay, sebab dia akan menyebabkan you untung atau rugi. Itu penting dalam bahagian capital yang saya selalu cakap lah. You letakkan harga ni pun sangat penting. Sebab berapa duit yang you dapat, sebab you akan agihkan untuk marketing, untuk operation and then untuk pengurusan. So kat situ juga duit itulah yang menyebabkan you ada saving. So kalau daripada part harga, kalau you dah silap, akan something wrong in terms of you punya financial nanti. Okay, so itu part harga. And then masa, jangka masa yang you ada dalam bidang ni, you jangan gunakan untuk you just setiap hari you buat, just buat benda yang sama, you just buat operation, you selesa dengan benda tu. You kena fokus juga sentiasa buat content, nampak yang you relevant dalam bidang tersebut, dalam niche yang anda fokus, and sentiasa consistently buat content and dapatkan database, dan sentiasa buat TRKL marketing tersebut. Masa yang you ada, maybe you cakap you dah terlambat, tapi it's better than never. You kena start daripada sekarang. Okay, kalau you cakap you tak pernah buat, you kena start daripada sekarang. Tak ada masa dah you nak cakap, oh sebelum ni silap, menyesal lah apa semua. Tak ada masa dah. It's now or never. You kena buat daripada sekarang. Okay, so harga, masa and kepakaran anda. Pastikan you asah betul-betul, tambah ilmu betul-betul, dapat pengalaman, cari history dalam bidang tersebut. Kalau you fokus dalam bidang baby food, you fokus baby food, you fokus tentang jual kereta, you fokus bagaimana cara you nak naikkan sales, you nak ada agency you sendiri, you nak ada team you sendiri bagaimana. Kalau you buat produk yang buat baju, yang jenis fokus kepada budaya tempatan ataupun jenis yang fokus kepada jenis eksklusif punya baju, you kena tahu yang you adalah, you kena jadi pakar dalam bidang tu. Sebab kalau tidak, you bazir masa dalam bidang tu, baik you kerja. Okay, kerja makan gaji yang membuatkan you still ada income. Maksudnya kat sini ialah apa saja yang you lakukan, you kena serious. Okay, jangka masa yang you ada dalam bidang tersebut amat penting untuk positionkan anda, positionkan diri anda sendiri sebagai pakar. Okay, so itu tentang naikkan nilai anda dalam bidang tersebut. Itu poin yang ke-9. Yang ke-10 ialah kaji lain-lain pengkaji ekonomi. Okay, so kenapa benda ini penting? Saya sendiri dengar daripada ekonomis di Malaysia, Tuan Faizal sendiri yang buat seminar, yang saya pernah pergi juga seminar dia, seminar cash flow, and saya pergi seminar lagi satu, Road to Sdn Bhd yang dibuat, and then saya pergi juga Tuan Abdul Basit punya. Nampak dia, dia sama tapi lain-lain persepsi and lain cara dia explain tentang berkaitan tentang kewangan. Sebab Tuan Abdul Basit dia ajar tentang pengurusan juga, tentang kewangan pun ada juga, so berkaitan tentang ekonomi. And then saya study juga Warren Buffett punya buku, apa benda yang dia cakap, apa benda dia punya stand for, apa filosofi dia. And Jeff Bezos bagaimana, apa benda yang dia fokus di part investment, part ekonomi, part business dia bagaimana, apa yang dia lakukan. Robert Kiyosaki, banyak buku dia. Dan di antaranya buku, kalau cakap tentang buku, penulis buku yang banyak saya baca adalah Robert Kiyosaki. Buku dia boleh dikatakan di antara paling banyak lah, lebih daripada 5, lebih daripada 5 ke 7. Saya baca buku dia, Robert Kiyosaki. And then saya study juga dia punya kawan, iaitu Harvey Dent. And saya pernah juga baca yang dia Why We Want You To Be Rich, yang Robert Kiyosaki tulis buku tu dengan Donald Trump. Okay, Donald Trump yang sekarang dia jadi presiden US kan. Siapa sangka dia akan jadi pemimpin. So macam tu, maksudnya you study dalam part ekonomi ni, you study untuk faham lain-lain persepsi. Dan saya juga study tentang buku Black Swan, Anti-Fragile,
yang ditulis oleh Tuan Nasib Nasim Nasim Nicholas Talib. Okay, dia adalah orang Lebanon US. Okay, Lebanon US, dan dia tulis buku ni. Okay, Black Swan, tentang ekonomi yang saya selalu sebut tu lah. Black Swan, Anti-Fragile, Skin in the Game, and then Fools by Randomness. So buku-buku ni yang saya study dan saya ambil poin penting untuk dimasukkan dalam bisnes saya yang untuk saya bantu anda semua. Okay, itu part saya. Macam mana dengan anda sendiri? You kena juga kaji, you kena juga baca, you kena juga dapat something. Kalau you tak boleh nak buat benda ni, you tak tahu bagaimana benda, maybe you ada kesusahan daripada segi masa ke, ataupun nak faham suatu benda tu ke, you boleh tanya kepada saya. Okay, you boleh tanya kepada saya. Dan iyalah, saya memang jenis adalah seorang yang suka menimba ilmu, dan memang saya ulat buku. Daripada saya kecil memang saya ulat buku, dan saya suka buat benda tu. And then saya tulis dalam point, dalam kertas, and then saya remind, saya buat akronim, saya cuba ingat formula di bagaimana, saya ingat dia punya point-point formula, apa benda, apa benda ayat-ayat. Even sampai boleh dikatakan kalau video, saya ulang sehingga 4-5 kali. Kalau buku, saya ulang balik, saya tulis formula apa yang dia cakap, and then saya highlight apa benda yang dia cakap. So benda ni saya apply untuk bisnes saya juga, dan malahan saya bantu usahawan-usahawan di luar sana. Bukan saya sendiri yang bagi benda ni. Memang saya ada experience, saya pernah jatuh banyak kali. Itu yang menyebabkan saya nak bantu usahawan di luar sana supaya tak buat kesilapan yang sama. Dan juga bila saya dah ada baca buku, saya dah ada ilmu ni, saya nak bantu usahawan di luar sana dengan menggunakan ilmu yang diajar oleh orang-orang ni. Sebab orang yang baca buku semua tentang berkaitan tentang ekonomi, bisnes apa semua ni, bukan orang biasa. Even they recommended by orang yang millionaires, multi-millionaires, billionaires. So dia orang ni semua cakap, dia orang sendiri baca buku tu, why not you sendiri baca buku tu, and why not saya sendiri pun baca buku tersebut. So that's why. And saya memang kalau dia cakap tentang buku tu, dia sebut je buku tu, saya akan post video. Saya akan post apa saja, ataupun kalau saya baca, saya akan terus cari buku tu. And then saya akan dapatkan, most of the time memang saya akan baca by YouTube lah, ataupun tengok by YouTube, dan juga saya tengok by e-book, dan juga saya dengar menggunakan audio. Okay, audiobook. Audiobook ni saya gunakan satu apps, nama dia Prestigious apa nama apps tu yang saya gunakan, dia akan tolong baca untuk saya. So benda ni ada banyak cara sebenarnya untuk you kaji dan belajar setiap buku tersebut. Dan by the way, kalau you nak buku-buku tersebut, dia dalam version e-book, you boleh tanya kepada saya. Kami akan berikan kepada anda untuk anda timba ilmu tersebut. Dan jika anda rasa benda tu nak ditapis dengan cara selera, keadaan ekonomi dan suasana di negara kita, negara Malaysia ni, you boleh tanya saja kepada saya, macam mana Coach Alim, bisnes saya, apa benda yang saya perlu lakukan. Macam itu, simple as that. You tak payah pening kepala, you tak payah bazir masa. Kalau you, dia ada dua benda risiko ni. Kalau cakap tentang satu, masa. Okay, you kena keluarkan modal masa you sendiri. You gunakan masa you untuk belajar sendiri. Okay, even you kena beli buku tu, kalau dia kena beli, betul tak? Tapi lagi satu, you gunakan duit yang modal yang sangat kecil. You nak join Khalifah Usahawan Tribe VIP pun RM30 sahaja. Kalau you nak recheck and restructure you punya business menggunakan seminar online secret.com, okay, SOS, pun RM36 sahaja. Itu pun cuma RM36 sahaja. Kenapa saya buat benda ni? Sebab saya tahu you punya pain point, I tahu you punya masalah. Okay, so dekat sini penting untuk you buat keputusan yang tepat. Di manakah, adakah you nak sentiasa abaikan benda ni, apa yang saya cakap? Adakah you sentiasa nak buat tak tahu, and then you punya business bankrupt, you punya business mati, terkubur, and then nothing left. So benda ni you kena serious, you kena reflect diri you sendiri, check adakah you betul-betul nak dengan benda ni.
You nak, you kena ada komitmen dengan diri you sendiri. Bukan untuk saya, tapi dengan diri you sendiri. Sebab once you sendiri achieve sales yang RM10,000, RM50,000, macam student saya RM80,000, RM200,000 and sampai juta-juta ke, yang dapat sales tersebut, you punya business. You sendiri yang dapat sales tu, bukan saya dapat duit tu. You just bayar kepada saya untuk coach, untuk coach anda dan sentiasa berjaya. And dan alhamdulillah, itu memang adalah satu kepuasan yang saya sangat suka daripada sebelum ni, yang menyebabkan itulah salah satu sebab kenapa boleh, yang menyebabkan saya boleh sentiasa teruskan dengan coaching and training ni. Okay, jadi itu saja berkaitan tentang 10 peraturan baharu tentang duit yang saya boleh kongsikan kepada anda pada hari ini, pada waktu ini yang terkini, updated. So saya harap anda take action apa saja untuk kebaikan you punya business, untuk you sendiri. And then saya harap you dapat something daripada you punya business ni. Kami menjerit-jerit tu. Okay, so by the way, jika ada apa-apa, you boleh tanya kepada saya sendiri, Coach Alim. And saya, Muhammad Ali Munin, Coach Alim, founder kepada Khalifah Usahawan. Dan ingat, Khalifah Usahawan adalah khalifah berjaya. Alhamdulillah. So, kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.